Nah, jadi kalau menurut saya main tiki-taka itu intinya memainkan umpan-umpan cepat menggunakan 3 orang, coy. Jadi satu sebagai pengatur serangan, satu lagi untuk memancing back lawan, dan yang terakhir adalah sebagai finisher. Contohnya seperti ini. Oke, kita umpan ke Neymar, langsung ke Osimhen, terobos ke Mbappe dan finishing. Oke, saya akan kasih contoh lagi. Nah, di sini langsung saja kita umpan ke depan, kita mainkan 3 orang. Nah, seperti itu ya guys ya, langsung placing. Sayangnya gak gol, coy. Oke, saya akan kasih contoh lagi supaya kalian paham polanya. Oke, langsung saja di sini Mbappe umpan ke Osimhen, umpan ke belakang dan langsung terobos lagi ke Mbappe. Nah, pola ini bukan hanya untuk menerobos pertahanan lawan, bisa juga untuk build up serangan. Mungkin habis ini saya akan praktekkan untuk main divisi. Kita akan lihat apakah taktik ini berhasil. Tapi sebelum itu, buat kalian yang tanya susunan pemain dan formasi yang saya gunakan, saya sudah pernah bikin videonya. Jika kalian ingin menontonnya, bisa langsung klik card di atas. Oke lah, langsung saja kita gas main divisi. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang nyari tempat top up aman, legal dan terpercaya, langsung aja ke Zetroof ID. Karena di sini harganya murah sekali, cuy. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja top up, link di deskripsi. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan nge-push divisi lagi dan menggunakan formasi 4-2-2 dengan 2MF, gaya main serangan balik cepat, dan kita akan menggunakan meta tiki-taka cepat, coy. Oke, langsung saja, ini dia skuad lawan menggunakan formasi 4-1-2-3. Oke, ini dia pertandingan telah dimulai antara Power Cat melawan 1879. Ini klubnya belum saya ganti, anjir. Oke lah, di sini kita akan menggunakan meta tiki-taka cepat. Langsung saja kita ke pertandingan. Di sini kita coba bertahan dulu. Awas, jangan sampai kebobolan di menit-menit awal. Oke, di sana Lewandowski langsung stunning shoot. Wuh, nice. Untung masih bisa ditepis oleh David De Gea lah. Apa, cuk? Oh, offset kak. Oh iya, offset, anjir. Kirain pelanggaran, kocak. Belum apa-apa udah penalti. Wah, ini belain, cuk. Oke, langsung saja David De Gea. Kita buang bolanya di sana, Mbappe dapat. Nice. Eh, ambil weh. Yah, kocak. Waduh, masa kebobolan sih. Oke, santu-santu kita coba bertahan dulu. Nice, langsung dibuang, cuk. Mantep banget. Oke, langsung saja kita main tiki taka cepat. Di sana ada Osimhen, kita berikan kepada Mbappe. Masuk. Dah, goblok Mbappe umpan kemana, kocak. Ih, itu momen padahal, cuk. Oke, santu-santu kita coba bertahan dulu. Awas crossingannya. Nice, cuk. Emang back kita GG, anjir. Bola langsung disapu. Ih, Messi ambil lah, woi. Malah ngelamun, kocak. Oke, gak apa-apa, kita akan coba bertahan dulu di sana. Ronaldinho Gaucho diumpan ke belakang. Oke, kita coba bayang-bayangi. Awas Ronaldinho Gaucho dikocek-kocek, langsung placing. Ambil. Aduh, ojo. Ah, dia dapat corner kick, kocak. Oke, gak apa-apa. Kita akan coba bertahan dulu. Awas Ronaldinho ini biasanya crossingannya mantap, cuy. Weh, goblok buang. Dih. Ih, apa sih blunder, cuk. Ih, selalu lo kalau main di pertahanan sendiri sering banget blunder ya, guys ya. Aduh, diselebrasi lagi. Wah, ini kita harus langsung balas, cuk. Lama banget lo selebrasinya, buruan, woi. Aduh, aduh. Selalu blunder kalau umpan-umpan di pertahanan sendiri, kocak. Oke, nggak apa-apa, kita akan coba langsung balas di sana. Osimhen diberikan kepada Tchouaméni. Oke, santuy, kita coba umpan ke belakang dulu di sana. Nuno Mendes, nice. Neymar ambil. Cuk, awas. Nice. Oke, dapat. Langsung saja di sana Neymar umpan ke depan. Ambil, weh. Dih. Kocak bedah. Oke, santuy-santuy. Awas, kita coba bertahan dulu, jangan sampai kebobolan lagi. Oke, Mbappe mau kemana? Nice. Oke, langsung saja kita counter attack. Di sana ada Tchouaméni, ini kita berikan kepada Osimhen. Di sana ada Mbappe, masuk. Oke, nice. Kita akan cepat. Di sana ada Osimhen, Mbappe. Dar. GG. Itu dia ya guys ya. Nice, kita berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-0. Oke, kita lanjut lagi. Awas, kita coba bertahan dulu, jangan sampai kebobolan lagi. Oke, di sana ada Res, langsung diumpan. Nice, dapat. Oke, Osimhen. Osimhen siapa? Tchouaméni umpan ke Neymar, diberikan kepada Mbappe. Masuk. Oke, Neymar lolos. Lari Neymar, langsung tendang. GG, itu dia cuy, tiki taka ya guys ya. Gak usah selebrasi dulu lah, karena baru 2-1, takutnya ntar kita kebobolan lagi, cuk. Oke, langsung saja di sana ada Angkara Messi, kita berikan pada Pavard. Oke, main tiki taka lagi. Set, set, masuk. Aduh, udah mantep itu, cuk. Umpan segitiga ya guys ya. Oke, santuy, awas. Oke, dapat lagi. Nice, masuk. Osimhen lolos. Oke. Aduh, cuk, mau bumpen ke Messi. Iya.
kocak kipernya anjir, malah dibiarin loh, bukannya ditangkap kocak. Oke, langsung saja kita umpan ke sini. Oke, tendang. Aduh, gak bisa cuk, guys. Dapat Messi. Oke, nice. Gocek. Nice crossing. Aduh, crossingannya kok terlalu pendek kocak. Oke, gak apa-apa, kita masih dapat lagi. Awas. Nice Chomeni, langsung saja umpan ke Osimhen, diberikan pada Neymar. Aduh. Padahal kalau lolos tinggal diterobos lagi ke Mbappe, cuk. Oke, gak apa-apa, kita masih dapat lagi. Langsung saja di sana ada Mbappe, umpan ke Osimhen. Alah, cuk. Aduh. Oke, santuy-santuy. Awas, kita coba bertahan dulu. Awas, counter attack-nya ini bahaya, cuk. Nice. Oke, Rodri, nice. Langsung kita umpan ke Neymar, diberikan pada Mbappe. Aduh, dipotong deres, cuk. Terlalu buru-buru ya, guys ya. Oke, kita main santuy. Jangan terlalu buru-buru, pokoknya jangan sampai kebobolan lagi. Nice, Pavard. Oke, awas, dia masih dapat bola. Ah, ini jangan sampai crossing. Awas. Oke, santuy, kita coba bayang-bayangi. Wuh. Gila, cuk. Dia ini langsung main stunning sejarah segitu loh. Apa karena gak bisa nerobos pertahanan, kocak. Nah, ini bahaya, cuk. Corner kick tadi kita kebobolan dari sini ya. Oke, Ronaldinho langsung buang. Oke, nice, dapat. Aduh, awas. Oke, langsung counter attack lagi. Di sana ada Osimhen, kita berikan pada angkara Messi. Oke, umpan ke depan, Mbappe terobos. Nice, lolos. Oke. Alah, habis bor. Oke, gak apa-apa, nanti kita akan lanjut lagi di babak kedua, semoga kita bisa mencetak gol lagi. Oke, nih dah, kita telah memasuki babak kedua. Langsung saja kita akan coba bangun serangan lagi. Di sana ada Marquinhos. Di sini kita main santuy ya, guys ya. Jangan terlalu buru-buru karena kita masih unggul skor, cuk. Oke, di sana Rodri, kita umpan ke Chomeni. Langsung saja di sana ada Mbappe. Oke, umpan ke Neymar. Gocek-gocek masuk Mbappe. Aduh, cuk, langsung diserempet. Dapat. Nice. Alah, ambil HP Mbappe. Duh, ya ini counter attack-nya bahaya. Jangan sampai dia ngegolin lagi. Oke, santuy-santuy, kita coba bertahan dulu di sana. Pedri langsung rebut. Weh. Goploy. Nice. Untung, cuk, masih bisa ditangkap oleh siapa? David De Gea, cuk. Oke, langsung saja kita main tiki-taka, kita cepat di sana ada Neymar, langsung terobos. Aduh, Osimhen, cuk, masih bisa dipotong Marquinhos anjing. Oke, gak apa-apa, kita akan coba lagi, langsung saja masuk. Oke, Mbappe tendang. GG lah. Anjing, offside, cuk. Dih, udah mantep loh tiki-takanya ya, guys ya. Aduh, sayang banget kocak. Oke, gak apa-apa, kita akan lanjut lagi. Dapat. Nice. Oke, langsung saja di sana ada angkara Mbappe. Angkara Mbappe tendang. GG, mantep banget cuy. Fake shoot dari Mbappe mampu mengecoki perlawan sehingga skor sekarang menjadi 3-1. Oke, kita lanjut lagi, baru menit 61. Wih, lolos, awas. Buang cuy. Nice, hampir aja cuy. Bahaya main crossing anjir. Oke, langsung saja kita main kita akan cepat lagi. Alah, cuy, dipotong anjir. Oke, awas, Luis Figo di crossing lagi. Nice, sapuan akrobatiknya ngeri, cuk. Baik, kita emang GG ya, guys ya. Oke, langsung saja, awas. Hampir aja, cuy. Gila, stunning shoot dari luar kotak penaltinya ngeri loh. Bahaya, cuk, jangan sampai dia stunning shoot lagi ya. Bisa-bisa nanti kebobolan anjir. Oke, langsung saja di sana ada Nuno Mendes, kita umpan ke tengah, berikan pada Chomeni. Alah, dipotong Kimmich anjir. Dapat lagi, nice. Oke, masuk. Oke, alah, kelamaan Osimhen. Selalu Osimhen ini umpannya emang agak kurang ya, guys ya. Yang lainnya mantep loh, tiki-takanya cepet gitu ya. Giliran Osimhen lelet anjir. Awas, aduh. Buang. Ah, kocak, kebobolan, cuk. Aduh. Gak apa-apa, masih unggul ya, guys ya. Kita main santuy, jangan terlalu buru-buru. Jangan sampai kebobolan lagi, cuk. Oke, mau ngapain? Kita umpan-umpan dulu di belakang. Jangan terlalu buru-buru, biarin dia ngepres dulu. Oke, di sana ada Nuno Mendes, santuy. Kita backpass lagi ke belakang. Oke, Bang Rudi langsung saja masuk. Aduh, salah umpan, cuk. Ya. Oke, santuy-santuy, awas-awas jangan sampai kebobolan lagi. Nice, Nuno Mendes, langsung saja kita counter attack. Alah, ambil. Aduh, cuk. Wah, ini bahaya, jangan sampai kebobolan lagi. Nice, dapat. Oke, langsung saja kita counter attack. Di sana ada Chomeni, langsung terobos ke angkara Messi. Lolos kosong banget, cuy. Oke, placing. Dar. GG. Itulah definisi serangan balik cepat yang sesungguhnya ya, guys ya. Mantep banget, cuy. Angkara Messi selebrasi monumental orang-orangan Jawa, cuk. Oke, sekarang skor menjadi 4-2.
Dan masih ada sisa 7 menit lagi ya guys ya. Oke, kita coba bertahan dulu, awas jangan sampai kebobolan lagi. Nice, Marquinhos langsung saja di sana. Bang Rudi kita berikan pada Nuno Mendes. Oke, santuy, umpan ke belakang dulu, jangan sampai blunder tapi ya. Oke, nice, Pavard, awas jangan sampai kerebut. Langsung saja kita umpan ke depan, di sana ada Osimhen. Ambil, nice, Messi, langsung saja kita counter attack. Di sana ada Osimhen. Aduh, masih bisa dipotong Tchouaméni, anjir. Tchouaméni siapa? Marquinhos, cok. Oke, awas-awas kita coba bertahan dulu. Nice, dapat lagi. Oke, satu serangan lagi, please jangan di-priwit dulu. Oke, di sana ada Osimhen masuk. Oke. Aduh, ih mau gua umpan ke Neymar anjing. Oke, awas-awas. Nice, dapat langsung placing. Yah, cok, gak gol, kocak, kocak. Aduh, oke lah, gak apa-apa ya guys ya. Yang penting kita berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-2 melawan siapa tadi? Melawan Bang Pauket, Powercat. Oke, kita lihat siapakah yang menjadi man of the match. Dan yang menjadi man of the match adalah Kylian Mbappe dengan 7,5. Oke lah, jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Thank you.